Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah. Kitab suci Al-Quran mendorong umat beriman agar dalam mengarungi kehidupan di dunia, mereka senantiasa melaksanakan dua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara serentak. Pertama, melakukan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar, yakni memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan. Yang kedua, menjalankan al-amru bil adli dan an-nahyu 'anil zulmi, yakni menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Bila yang pertama bergerak lebih pada tataran personal, familial, dan komunal, maka yang kedua bergerak lebih pada tataran nasional dan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan. Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa hanya negara yang mampu melakukan kezaliman kolosal, tetapi sebaliknya pula, hanya negara yang dapat menegakkan keadilan secara merata. Dengan memiliki sarana dan aparat yang lengkap, serta kekuasaan yang paling besar, negara dapat melancarkan kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial, kezaliman hukum, bahkan kezaliman kemanusiaan. Namun hanya negara pula yang dapat menegakkan keadilan bagi semua rakyatnya. Semua tergantung pada pemerintah yang sedang berkuasa. Apakah sedang membela kepentingan rakyat atau sebaliknya sedang membela kepentingan konglomerat dan korporatokrat? Partai Umat insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Partai Umat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semua aturan demokrasi universal. Akhirnya, hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepadanya pula kami memohon pertolongan. Allahumma hdina siratokal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Allah sungguh telah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, serta menyantuni kerabat dekat, melarang tindakan keji dan mungkar, serta permusuhan. Demikian Allah memberi pelajaran bagi kamu, agar kamu sadar.
deklarasi kelahiran Partai Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atas nama para pendiri, para pimpinan, para kader dan anggota Partai Umat, pada tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan 29 April 2021 Masihiyah, Bismillahirrahmanirrahim, saya deklarasikan kelahiran Partai Umat di Persada Bumi Pertiwi Indonesia yang kita cintai bersama. Kami Partai Umat bersama anak bangsa lainnya, insya Allah akan bekerja, berjuang, dan berkorban apa saja untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Kami sadar bahwa menggerakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, yakni memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan, serta memobilisasi al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi, yakni menegakkan keadilan dan melawan kezaliman, memerlukan kesabaran, ketekunan, dan ketangguhan. Kami abdikan seluruh sholat kami, seluruh ibadah kami, kehidupan kami, dan kematian kami. Kami persembahkan hanya untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kami yakin seluruh mekanisme demokrasi kita dan konstitusi kita lebih dari cukup untuk melakukan perbaikan kehidupan nasional, sehingga kita tidak perlu cara-cara ekstra parlementer dan cara-cara ekstra konstitusional. Allahumma hdina siratakal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin.